Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqwallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah, yang insya Allah semuanya yang hadir akan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang paling mulia ini, pentingnya khotib wasiat bitakwa, khususnya khotib pribadi. Umumnya ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa memperkuat, memperkokoh, mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yaitu berjuang bersungguh-sungguh tanpa kita mengenal menyerah untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman dan takwa ini akan senantiasa melekat di dalam hati sanubari kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di bulan Syawal. Bulan Ramadan telah berlalu. Bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan sudah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan, kita berharap, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah pada bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan segala amal baik kita, segala amal soleh kita, sholat kita, zikir kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, sodakoh kita, baca Quran kita, tadarus kita, dan amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini, dan amalan-amalan baik yang kita lakukan di waktu-waktu yang telah lalu sampai nanti ajal menjemput kita, mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya ada yang menjadi penyebab
segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita, segala maksiat yang mungkin dulu-dulunya kita lakukan atau mungkin masih kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya menjadi penyebab diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada khotbah kali ini khatib akan menyampaikan tentang sebuah makalah di dalam kitab Nasoihul Ibad, makalah yang ke-13 bab sulasi, di mana di dalam kitab tersebut dijelaskan salah satu asya'a tufarrijul husoso. Ada tiga hal, ada tiga perkara yang dapat menghilangkan kegalauan di dalam hati kita. Ada tiga hal, ada tiga perkara yang dapat menjadi penyebab hilangnya rasa sumpek di dalam hati kita, hilangnya rasa susah di dalam hati kita. Apakah tiga hal tersebut? Masyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, ketika seseorang itu mendapatkan suatu kenikmatan atau mungkin seseorang itu mengalami suatu peristiwa yang baik, peristiwa yang menggembirakan hatinya, tentunya hatinya berbunga-bunga, hatinya merasa senang. Bahkan kalau orang yang beriman, bukan saja hatinya yang senang, bukan hatinya saja yang bergembira, akan tetapi bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu mengalami suatu peristiwa yang menurutnya tidak enak, mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan hatinya, peristiwa yang buruk menurutnya, tentunya hatinya merasa gundah gulana, hatinya merasa gelisah, hatinya merasa susah. Oleh karena itu, di dalam kitab tersebut dijelaskan salah satu asya atau farrijul husoso, ada tiga hal, ada tiga perkara yang dapat menghilangkan, menjadi penyebab hilangnya rasa kesumpekan, kesusahan di dalam hati kita. Apakah tiga hal? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, orang susah, orang sumpek di dalam pikirannya itu sebabnya macam-macam. Ada orang susah sibuk mencari pekerjaan, lebaran sudah lewat, Ramadan sudah lewat, sampai saat ini, sampai hari ini pekerjaan belum didapatkannya. Susah, lamaran sudah ditebar kemana-mana, berpuluh-puluh perusahaan, instansi pemerintah sudah didatanginya, akan tetapi tidak satupun lamaran tersebut membuahkan hasil, tidak satupun lamaran yang disebar itu membuahkan hasil, dia diangkat menjadi karyawan. Subhanallah, susah. Usaha A, usaha B, usaha C, dagang A, dagang B, dagang C, dan sebagainya. Usaha sudah berkali-kali dicoba, akan tetapi sampai saat ini belum juga membuahkan hasil. Subhanallah, susah. Ada seorang anak menangis kepada orang tuanya, menangis kepada ibunya. Bu, waktunya
membayar iuran SPP, Bu. Waktunya membayar uang gedung, Bu. Waktunya membayar buku, Bu. Jawab orang tuanya, sabar nak, sabar le, bapakmu masih mencari kerja, bapakmu masih mencari duit, doakan agar bapakmu segera dapat pekerjaan, doakan agar orang tuamu, bapakmu, ayahmu segera mendapatkan uang untuk dapat membayar SPP, untuk dapat membayar iuran. Subhanallah, susah. Mungkin kalau kita yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, mungkin uang tidak ada masalah, duit tidak ada masalah. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak punya, bagi orang-orang yang tidak mampu, jangankan untuk membayar SPP, jangankan untuk membayar uang gedung, untuk makan sehari-hari saja, subhanallah, susahnya minta ampun. Makanya untuk itu, mari Pak, kalau kita ada rezeki sedikit, kita bantu saudara kita bantu kawan kita bantu mungkin anak tetangga kita yang mungkin saat ini membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya apabila hambanya itu mau menolong saudaranya, menolong kawannya, menolong tetangganya, menolong orang-orang yang membutuhkan. Mungkin balasannya tidak langsung ke kita, mungkin balasannya tidak langsung secara otomatis di dunia, mungkin nanti di akhirat. Mungkin bukan pada kita, mungkin pada anak keturunan kita. Kalau ada kesusahan, ada kesulitan yang terjadi pada anak keturunan kita, insya Allah, Allah akan menitik orang, menggerakkan hati orang untuk menolong anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang nanti beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salasatun asya'atu farrijul ghusasa. Apakah tiga hal yang dapat menghilangkan, menjadi penyebab hilangnya kesumpekan di dalam hati kita? Yang pertama yaitu zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segera iling datang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ma'asyiral muslimin, di antara hal, tiga hal yang dapat menyebabkan hilangnya kesumpekan di dalam hati kita, yaitu banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan kita banyak membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, mungkin dengan banyak membaca sholawat Nabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau mungkin dengan banyak kita membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kita pasrahkan semua problematika kita, kesusahan kita, kita haturkan semuanya kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah, kalau kita sudah banyak berzikir kepada Allah, lambat laun hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenteram. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenteram. Insya Allah, dengan tenteramnya hati kita,
dengan damainya hati kita, dengan tenangnya pikiran kita, insya Allah kita mempunyai pemikiran khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruknya peristiwa yang kita alami, semuanya sudah menjadi skenario dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tanda kutip, hukum sebab akibat berlaku. Urip netepi apa kang dadi kersane Gusti Allah. Masyarakat muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, usaha sebagai bentuk ikhtiar wajib dan harus kita laksanakan. Mencoba dan terus mencoba, berusaha dan terus berusaha. Di balik usaha kita, di balik kita berusaha, jangan lupakan kita berpikir kepada Allah. Jangan lupakan kita mohon kepada Allah. Mungkin di sebagian waktu yang mustajabah, di tengah atau mungkin di sepertiga malam, kita bermunajat kepada Allah, kita mohon kepada Allah, haturkan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin dengan kita sujud kepada Allah dengan derian air mata, kita haturkan semua, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah dalam Al-Quran, niscaya aku kabulkan doa. Kita diperintah oleh Allah untuk meminta, kita diperintah oleh Allah untuk memohon. Dan kalau Allah sudah berkehendak, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah kalau Allah sudah berkehendak. Yang tadi berdagang, teruslah berdagang, teruslah mencoba. Mungkin 20 kali kita berdagang, mungkin yang ke-21 ini kesuksesan kita. Mungkin dibalik kegagalan yang kita alami, dibalik jatuh bangunnya yang kita alami, mungkin di kedepannya ada kebahagiaan yang menunggu kita. Kita tidak tahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang tadi sakit, yang tadi berobat kemana-mana, mungkin sakit apapun, sudah berusaha berobat, berkali-kali berobat, sampai keluar negeri bahkan. Mungkin yang terdekat, dokter yang terdekat dengan rumah kita, tabib yang terdekat dengan rumah kita, itulah yang menjadi penyebab kesembuhan penyakit kita. Subhanallah, kita tidak tahu. Teruslah berpikir kepada Allah, mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala apa yang kita cita-citakan, menghilangkan apa yang menjadi kesumpekan di dalam hati kita. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, yang kedua yang dapat menghilangkan kesusahan di dalam hati kita, yaitu waliqaul awliya, menemui wali-wali Allah. Dan yang ketiga, wakalamul hukama, yaitu mendengarkan nasihat para hukama, orang-orang alim, para kiai, para ustadz yang benar-benar teruji kealimannya. Ma'asyiral muslimin, kalau orang beriman sudah menjadi cirinya ketika mempunyai masalah, apabila di dalam dirinya tidak mampu memecahkan permasalahan tersebut, dia datang sowan kepada kiai, datang kepada seorang ulama dengan maksud dan tujuan agar perbuatan, tindakannya jangan sampai keluar dari syariat agama Islam. Kadang ma'asyiral muslimin, kita temui ada orang mempunyai masalah, kepingin masalahnya cepat selesai, mengambil jalan pintas, lari ke tempat pesugihan, lari ke tempat-tempat yang keramat, kemudian memberi sesaji, memberi korban. Subhanallah. La'in aksrokta layah batonna amaluka wala takunanna minal khosirin. Barang siapa yang musyrik kepada Allah, seumur hidupnya dia bertaubat kepada Allah, seumur hidupnya dia bertawakal kepada Allah, seumur hidupnya dia abdikan hidupnya untuk Allah, sholat, zikir, berjamaah, akan tetapi sejenak dia berbuat musyrik kepada Allah, dia melakukan perbuatan-perbuatan musyrik, lain asrota layah batonna amaluka, terhapus amalnya,
80 tahun. Lebih satu hari dia meninggal. 80 tahun dia beramal ibadah. Satu kali dia berbuat musyrik. Amalnya yang 80 tahun terhapuskan sudah. Subhanallah. Kalau kita mempunyai masalah, aturkan kepada Allah. Minta saran kepada kiai. Masyurul muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pernah suatu ketika ada tiga orang yang mempunyai masalah. Ada tiga orang yang mempunyai permasalahan. Dia datang jauh-jauh pergi ke Pulau Madura, menyeberang ke Selat Madura dengan satu tujuan, yaitu bertemu dengan seorang ulama, bertemu dengan seorang kiai. Singkat cerita, sesampainya di tempat sang kiai, dipanggillah ketiga orang tersebut, wahai bapak, wahai si fulan, ada apakah engkau datang kemari, apakah engkau hendak silaturahim atau berkunjung saja? Begini kiai, kami jauh-jauh dari Pulau Jawa menyeberang ke Pulau Madura dengan satu tujuan, yaitu sowan pada panjenengan. Yang pertama silaturahim saya, yang kedua yaitu mempunyai masalah, mohon saran kiai. Saya ini seorang pedagang. Saya sudah berusaha dagang A, saya sudah berusaha dagang B, saya sudah berusaha dagang C, akan tetapi berkali-kali saya berusaha, berpuluh-puluh kali saya berusaha, berpuluh-puluh kali saya juga menderita kerugian yang besar, bahkan hutang saya banyak. Mohon saran kiai, apa yang saya harus lakukan? Beri amalan agar permasalahan saya segera tertuntaskan. Begini bapak, selain engkau terus mencoba dan terus mencoba, perbanyaklah berzikir kepada Allah dengan banyak-banyak membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu saja kiai. Iya, membaca istighfar. Kemudian tamunya yang kedua dipanggil, wahai bapak, wahai si fulan, apakah engkau hendak silaturahim saja, apa sedang mempunyai tujuan tertentu? Begini kiai, nyun sewu, saya ini juga sumpek kiai, saya ini juga susah. Bagaimana tidak susah kiai, 18 tahun saya berkeluarga, akan tetapi sampai saat ini kami belum dikaruniai keturunan. Bagaimana rasanya kiai 18 tahun berkeluarga belum dikaruniai keturunan? Susah hati saya. Baik bapak, teruslah engkau berobat ke dokter, teruslah engkau mencoba dan terus mencoba, mungkin ke tabib atau mungkin ke mana-mana. Selain engkau terus berusaha, perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah dengan banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Iya. Kemudian tamunya yang ketiga dipanggillah oleh sang kiai. Baik bapak, apa engkau juga ada keperluan? Begini kiai, saya ini juga sumpek. Hati saya ini juga susah. Saya ini seorang petani kiai. Saya sudah bertahun-tahun mengolah sawah ladang saya, akan tetapi bertahun-tahun pula saya merugi besar. Bahkan tanaman saya banyak yang diserang wereng, hujan pun jarang turun di daerah saya. Mohon saran kiai, apa yang harus saya lakukan? Amalan apa yang harus saya amalkan? Baik bapak, selain itu terus berusaha untuk mengolah sawah ladang, perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah dengan banyak-banyak membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin, tidak berselang lama ketiga tamunya ini datang lagi sowan kepada kiai. Alhamdulillah kiai, alhamdulillah, sekarang dagangan saya
sudah maju, usaha saya sudah sukses Kiai, bahkan hutang-hutang saya sudah lunas. Yang kedua pun juga demikian. 18 tahun Kiai, alhamdulillah, subhanallah. 8 bulan, setahun saya belum dikaruniai keturunan. Dengan saya bertawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah, alhamdulillah saya dikasih keturunan. Yang ketiga pun demikian. Yang tadi sawah ladangnya jarang hujan di tempatnya, banyak diserang orang, alhamdulillah sekarang sawah ladangnya sudah membuahkan hasil panen yang memuaskan. Subhanallah. Mendengar hal tersebut, maka santrinya, sang kiai yang mungkin sudah kita kenal, Syaikhona Khalil Bangkalan yang sudah kita kenal karomahnya, maka sang kiai pun menjawab, "Kiai, tiga permasalahan kok jawabnya hanya satu. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah." Maka sang kiai pun membacakan Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Ia adalah Maha Pengampun. Kita diperintah mohon ampun kepada Allah, niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Yang tadi sawah ladangnya jarang hujan di tempatnya, atas izin Allah hujan pun turun di tempatnya dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Yang tadinya tidak mempunyai keturunan, 18 tahun tidak mempunyai keturunan, dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah, atas kehendak Allah dikaruniai keturunan. Yang tadi dagang banyak hutangnya, membanyakkan harta-hartanya, kata Allah, niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Lagi-lagi, setiap jawaban persoalan kita adalah Al-Quran. Setiap jawaban yang kita alami adalah Al-Quran. Masyarul muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, mungkin keberkahan rezeki kita tertahan, mungkin keberkahan hidup kita tertahan, gara-gara mungkin dulu-dulunya kita banyak berbuat maksiat, banyak berbuat zalim kepada Allah, banyak berbuat dosa kepada Allah. Dengan banyak-banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, bertobat taubatan nasuha, kita mohon ampunan yang sebenar-benarnya, mohon ampunan, bertobat kepada Allah, dengan kita diampuni dosa kita kepada Allah, hijab kita dibuka, insya Allah rezeki kita akan dibuka, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang barokah, maslahah waddini waddunya wal akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat, barokah, maslahah waddini waddunya wal akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusril illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an radhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru lakum wa lakum wa li sha'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.